teman-teman, selamat datang kembali di channelku Ini Aku Aja. Di video kali ini aku mau berbagi resep sambal cumi ala aku aja. Yuk simak videonya, jangan di skip-skip ya. Pertama kita siapkan bahan-bahannya dulu. Cumi yang sudah dicuci bersih, bawang merah 5 siung, bawang putih 5 siung, cabai rawit 40 biji, garam setengah sendok teh, gula 1 sendok teh, penyedap rasa setengah sendok teh, daun jeruk 2 lembar, setengah batang serai. Cuminya aku beli di bapak-bapak sayur yang sudah diplastikan ya. Jadi untuk beratnya kurang lebih 200 gram. Kemudian kita potong-potong cuminya terlebih dahulu ya. Lalu kita masukkan bawang merah, bawang putih, dan cabai, dan kita blend kasar. Jangan di blend halus ya, di blend kasar aja. Jangan lupa tambahkan sedikit air. Siapkan pan dan panaskan minyak, lalu goreng cumi setengah matang ya. Sebelum aku goreng cuminya, aku tambahkan sedikit tepung terigu ke dalam minyak agar tidak meletup-meletup saat digoreng. Jika sudah setengah matang seperti ini, angkat dan tiriskan. Lalu masukkan bumbu yang sudah kita blend dengan minyak bekas dari goreng cumi tadi ya. Lalu tambahkan garam, gula, penyedap rasa, daun jeruk, dan juga serai. Masukkan cumi yang sudah digoreng tadi dan tambahkan sedikit air ya. Dan masak hingga matang. Jangan lupa untuk koreksi rasa. Sambal cumi ala aku aja siap disajikan. Terima kasih sudah nonton videoku. Jangan lupa klik like dan tombol subscribe-nya.